rahmah memang untuk pembeli, tapi untuk peniaga, kalau setakat sale beberapa bungkus saja tak balik modal saya rasa. Inisiatif pajak ni bagus, membantu golongan-golongan yang memerlukan. Berbaloi dengan harga tu lah, sampai berjimat lah juga kan. Yang pendapatan yang berkurangan memang terbaik lah. Menu Rahmah merupakan salah satu inisiatif kerajaan pada tahun 2023 bagi respon terhadap masalah kos hidangan yang tinggi berikutan dengan krisis ekonomi semasa. Mari kita dengarkan apa kata rakyat Malaysia tentang Menu Rahmah. Apa pendapat abang dengan inisiatif kerajaan tentang Menu Rahmah ni? Ini sangat membantulah bagi pihak peniaga-peniaga juga untuk menarik pelanggan. Okay. So, dengan adanya Menu Rahmah ni, bukan sahaja kita berniaga, so pada masa sama kita juga dalam membantu golongan-golongan yang kurang mampu lah. Macam kedai kami, dia sediakan nasi putih, sayur dengan ayam kecap dan juga kuah kari. So far tak ada lagi orang komplain lah, sebab ni memang berbaloi dengan harga. Bagus lah untuk apa semua lapisan yang masyarakat kita, sebab semua pun makan. Sebab kita pun tahu kan dengan ekonomi sekarang yang dengan barang mahal semua kan. Ni kiranya kita apa tolong juga dengan peniaga kan. Lepas tu kita sebagai pelanggan pun, diorang peniaga pun tolong pelanggan macam tu lah. Lepas tu macam kita orang pula anak ramai, dia dapat berjimat lah juga kan. Saya Menu Rahmah ni bagus lah untuk rakyat kan. Untuk makan ni boleh berjimat lah. Jadi harga pun tak tinggi. Terkejut jugalah bila masa bayar tadi. Berbaloi sebab macam apa lauk-lauk tadi pun macam banyak kan. So kita boleh pilih nasi pun banyak jugalah dengan portion yang harga Menu Rahmah ni. Inisiatif rakyat ni bagus untuk memperkenalkan Menu Rahmah ni. Jadi membantu untuk kita dapat menjimatkan apa duit dan membantu golongan yang kurang berkemampuan lah. Menu Rahmah ni kebaikan ni kepada lebih pada pelanggan lah bagi pendapat saya. Sebab dia dapat membeli makanan dengan harga yang mungkin agak minimal lah dalam suasana harga barang sekarang. Tapi untuk peniaga tu saya rasa, kalau peniaga-peniaga kecil macam peniaga-peniaga Melayu yang berniaga di tepi jalan tu, satu perkara yang beratlah bagi mereka. Rahmah memang untuk pembeli, tapi untuk peniaga, kalau setakat sale beberapa bungkus saja tak balik modal saya rasa. Untuk pelanggan yang datang makan, untuk keluarga-keluarga yang bukan nak kata kurang mampu lah, yang pendapatan yang berkurangan sikit tu, insyaAllah memang terbaik lah. Tapi untuk peniaga-peniaga ni kurang tepat lah, sebab sepatutnya turunkan harga barang lah, lagi baik lah.